Sejak Alex Juarsa lahir ke dunia, Astrid dan Arlan sebagai orang tua bertekad untuk merawat anak sendiri. Mereka pun tak berniat menyewa jasa babysitter untuk membantu Astrid dalam mengasuh putra mereka. Namun tekad tersebut membuat Astrid dan Arlan harus berbagi tugas dalam merawat Alex, terutama di malam hari. Tak jarang pasangan musisi ini pun begadang selama mengasuh Alex. Kebetulan memang kan karena dia masih kecil ya, masih kecil, masih sebulanan gitu, memang kita bangun terus, sip-sipan. Bagi tugas. Jadi biar aku tidur dulu, dia ganti pokoknya. Nanti kan nanti 2 jam lagi dia bangun untuk nyusuin lagi. Harus begadang setiap malam demi merawat Alex serupanya sempat membuat kaget Astrid dan Arlan. Maklum saja, sejauh itu belum pernah mengalami hal tersebut. Namun rasa lelah yang dialami saat begadang mengasuh Alex seakan terbayar lunas ketika melihat perkembangan Alex dari hari ke hari. Memang kalau dilihat-lihat, memang awal-awal sih kita memang agak kaget ya dengan rutinitas yang harus begadang, harus bangun terus. Kan pusing juga ya itu ya. Tapi lama-lama akhirnya terbiasa, dan apalagi ngelihat perkembangan si Alex ini, si baby ini, kelihatan banget gitu. Dari awalnya dia cuma bisa gitu aja, tiba-tiba dia bisa ngoceh gitu, tiba-tiba bisa dia senyum, terus tiba-tiba dia udah gendut banget gitu. Itu kita ngikutin banget gitu. Itu sih, itu justru asiknya di situ gitu, karena kita karena merawat sendiri, jadi kita tahu dia perubahannya seperti ini kan, dan setiap hari pun ada aja gitu, mukanya juga kadang berubah-ubah gitu.